Halo, ini adalah salah satu pengalaman kami menginap di salah satu hotel di Bogor, yaitu Hotel Santika. Hotel ini masih berada di kawasan Mall Botanic Square, yaitu di Jalan Pajajaran, yang dekat dengan Terminal Baranang Siang atau Tugu Kujang. Oleh karena itu, ada akses ke mall dari hotel ini, yaitu dari lantai basement. Selain itu, hotel ini juga dekat dengan Masjid Alumni IPB, di mana masjid ini jamaahnya sangat makmur. Oke, kita langsung masuk ke lobinya. Dari pintu ini, langsung kita menuju resepsionis. Begitu masuk lobi, kita sudah mendapatkan kesan hotel ini bersih, terang, segar. Apalagi kalau kita jalan ke sebelah kiri, lobinya tempat duduknya cukup luas. Ini adalah harga publish rate-nya ya. Tentu kalau room rate-nya di bawah ini. Ini kita lihat salah satu kamarnya yang ada di sini, kamar 610. Ya. Sebelah sini ketika kita masuk ada buat nyimpan baju. Kemudian ini ada cermin. Ada ibu bos di sini. Ada TV-nya, ada TV kabel juga ya. Ini tempat tidurnya ya. Acak-acakan karena sudah dipakai. Ini ada meja, kursi, kemudian nah ini untuk minum ya. Kemarin ini penuh, sekarang udah habis. Ada kulkasnya di bawah, kemudian ini ada sofa. Ada juga brankas. Pemandangannya dari sini langsung ke kolam renang. Kemudian ke Vibe Hotel sama ke masjid. Oke, kita lihat satu lagi. Oh, ini kamar mandi. Ya, ada wastafelnya. Kemudian ini shower dan ini klosetnya. Ya, cukuplah, cukup lumayan luasnya. Sekarang kita mau sarapan di lantai 3 di sini restorannya. Sejajar dengan kolam renang juga di lantai 3. Sudah, Mbak. Oke. Iya. Iya, iya, siap. Safety seperti ini ya Mbak ya. Jadi tangan kita nggak ini sama yang lain. Emang seharusnya seperti ini. Sebelah sini smoking area. Nah ini di samping restoran ini kolam renangnya kelihatan dari sini. Kalau sarapannya lengkap ya Pak ya. Cuma dibantu diambilin supaya ya lebih safety bagi kitanya juga bagi yang lain. Oke, di sini sarapannya dibagi-bagi per jam ya. Ada jam 7 sampai 8, 8 sampai 9 ya untuk diatur. Sebenarnya lengkap sarapannya, cuma saya
Ya ambil ini aja dulu lah. Gak yang macem-macem. Ini dia kolam renangnya di samping restoran. Oke, terima kasih sudah nonton. Demikian liputan dari kami. Untuk kedepannya saya akan balik lagi ke hotel ini. Sampai jumpa.